Baik, selamat siang Tribunus dan juga Musa Surya. Kali ini saya berada di kawasan pedestrian di Jalan Ijen Kota Malang. Melihat kondisi pedestrian di Jalan Ijen Kota Malang yang rusak, nampak beberapa balok atau batu asid di Jalan Ijen Kota Malang mengalami kerusakan. Nah, kondisi terkini kawasan Jalan Ijen Kota Malang yang membutuhkan perbaikan. Karena kondisi pedestrian terutama di kawasan Jalan Ijen Kota Malang yang membutuhkan perbaikan karena banyak yang rusak. Nah, seperti inilah kondisi kawasan pedestrian Jalan Ijen yang rusak dan membutuhkan perbaikan. Hampir baik di sisi kanan maupun kiri jalan pedestrian banyak yang rusak. Di kawasan Jalan Ijen, Jalan Besar Ijen, Kota Malang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kawasan Ijen Kota Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan.